guys, ketemu lagi dengan gue Sultan di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan HSR Wheel. Sekarang Sultan goes to Bandung. Gue lagi ada di Hot Wheel nih, outlet HSR yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Bandung, tepatnya di sebelum SPBU Sudirman nih guys. Sultan mau gerbek apa nih di Bandung nih, di tokonya Hot Wheel nih guys. Kayaknya gue bakal nanya-nanya ke dalam dulu apa aja yang ada di dalam, dan kayaknya ini ada mobil Suzuki Swift abis ganti ban. Dia udah pakai velg HSR guys, dia baru ganti ban, pingin ganti ban. Sebelahnya juga HSR juga ada Suzuki Ignis. Dia itu udah pakai HSR, beli second, ganti ban baru di toko HSR juga guys. Ayo kita lihat. Guys, di sebelah gua ini ada Mas Ropik dari kacapnya Hot Wheel nih guys. Mas, aku mau nanya nih Mas. Oh, Mas apa nih? A aja boleh. A, ya. Mas boleh lah. Ah, gua mau nanya nih. Ini tadi gua lihat baru ganti ban ya. Bannya velgnya HSR ya? Betul HSR. Ini apa sih ya? HSR apa nih? Ini HSR WRX. WRX. Ya, ring 16 dengan lebar 7, offset 42 dengan warna bronze. Bronze. Ya. Nah, ini dia beli second. Ya. Habis itu ganti bannya di Hot Wheel nih. Tuh guys. Jadi di sini juga lo enggak harus beli velg baru HSR di sini, tapi bisa juga ganti ban di Hot Wheel, bisa juga guys. Di mana pun toko HSR. Cakep nih ini. Pas Ignis ini alirannya agak sedikit buat-buat apa ya? Ya ganteng-ganteng, sangar-sangar juga nih mobil nih. Pakai velg ini cakep guys. Nah, kalau yang di sebelah ini Mas. Ini lagi mau fitting dulu. Fitting dulu. Ya, turun ring dari ring 16 mau ke ring 15. Padahal udah pakai HSR Minas, ganti ya. Lagi HSR, mau turun ring ke 15. 15. Wah. Ini ganteng, tapi dia pengin lebih ganteng lagi. Kita enggak tahu nanti selera ownernya gimana. Mau ganti velg apa di HSR? Kita lihat nanti. Gue tertarik ngelihat HSR Wakata nih. Ini spek velgnya apa nih Bang? Ini HSR Wakata dengan lebar 7 dengan offset 38. Ini konsepnya buat Honda Brio, Honda Jazz, Avanza, Xenia dan lain-lain. Banyak sih, cocok banget ini. Cocok banget ya, di ring 16 ini ya. Ring 16. PCD-nya ini di 4x100, 4x114 guys. Betul. Dia double PCD nih, double 8 CD. Hole atau 8 lubang. Warnanya ini hitam, habis itu di list-listnya ini warna polis nih, warna mesin-mesin polis gitu. Betul. Wah, gara-gara Ignis itu, gue kayaknya tertarik. Hah nih, ini velg HSR apa nih Bang? Ini HSR Rally. HSR Rally? Iya, dengan lebar 7, offset 38, warna silver. Warna silver. Konsep Rally Look sini. Rally Look ya Mas Ika ya. Dan ini PCD-nya sama 4x100, 4x114 dengan ET-nya ini di 38 guys. 8 lubang, cakep nih. Karena Ignis tadi gue liat, wah pakai rally-rally begini cakep. Mana lagi? Wah, yang ini yang paling bintang ini HSR. HSR Traga. Traga. Ya, ini konsepnya spesifikasinya ring 16, lebar 7 dengan offset 4,2, 42 dengan warna black polish yang ada oilnya itu. Cakep nih. Cakep, karena di sini ada gradasi apa? Sedikit-sedikit pemanis yang sangat-sangat mantep nih. Ininya polish. Lebih tepatnya kayak krum gitu ya. Ini hitam. Cakep guys. Hah. Ini palangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nih. 7 apa 8 ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 guys. 7 palang, bintang. Iya betul, di Bandung cuma satu set lagi nih. Di Bandung tinggal satu set lagi. Waduh, buruan guys. Untuk teman-teman sekalian yang nyari-nyari velg nih, di Hot Wheel gue rekomendasiin velg-velg yang ganteng-ganteng. Menurut gue nih, banyak velg gantengnya, tapi ini seleranya gue nih guys. Waduh, nah aliran yang klasik kayaknya gue kesini nih. Ini ada HSR Oita. Oita. Di ring 16. 16 juga sama. Di PCD-nya nih 4x100, 4x114, 8 lubang. Dengan ET-nya ini di 40 guys. Ini pinggirannya polis, dengan tengahnya ini warna hitam mengkilat atau warnanya black apa ya? Ya black-black kilat gitu lah, hitam. Cakep nih guys, untuk aliran mobil yang untuk klasik nih. Kalian mau main klasik?
cocok nih guys. Waduh, lebarnya berapa sih nih, ya? Ini lebar 7. Lebar 7 ya? Ya, rata. Rata 7 ya? Rata. Cakep. Nah, megang-megang itu tuh dari tadi tuh. Wah. Ini ada HSR apa namanya, A? Ini HSR original 10. Original 10. Ya, dengan ring 16. Mm-hmm. Lebar 7, PCD 4x100 sama 414 dengan offset 40. 40, guys. Sip. Dan ini warnanya black mesin nih. Ini ada blacknya di sini, ini ada mesin warna polis. Betul. Cakep nih pinggirannya, guys. Ini lebarnya sama semuanya, ya? Sama, lebar 7. Sama, lebar 7. Dan ini semuanya ring 16 nih, guys. Jaret nih. Waduh. Ini sebelah situ kayaknya, Kak. Komodik. Boleh, boleh. Ha. Yang ini, ya, ini HSR Revo. Bener ya, HSR Revo ya, bener ya. Ini HSR Revo di ring 17, guys. Dari sana ring 16. Yang ini di ring 17, lebarnya 7,5. PCD-nya ini di 5x100, 5x114. Nah, ini lubang 5, guys. Dengan ET-nya tadi di 40. Cakep, warnanya ini bronze. Nah, ini agak sedikit berbeda ya warnanya ya? Iya. Karena ini agak sedikit kasar, warnanya doff gitu. Yang ini warna goldnya halus nih, tapi sama-sama doff. Wah, ganteng. Ini untuk mobil apa aja sih, ya, cocoknya? Ini cocok buat Sienta, Altis, Innova, CRP, HRP, sama Expander juga cocok nih. Cocok nih ya? Iya, konsepnya. CD-nya pas buat itu lubang 5 ya? Iya, betul. Kalau yang ini manis nih, satu warna semua warna nih. Warna itu. Ini di HSR Tulehu. Tulehu ya? Iya. Dengan PCD ini ring 17, lebar 7 dengan PCD-nya ini di 5x114. Oh, dia single PCD, single guys. PCD. Dia single PCD. Ini cakep. Untuk mobil apa aja? Ini kebanyakan yang pakai ini di Innova. Innova ya? Iya, kalau misalkan di Expander nggak masuk, paling di Innova sama Honda masuk. Masuk Honda ya? Konsepnya. Cakep. Dia satu warna, tapi tetap membedakan warna silver dan di sini agak sedikit polis nih. Tapi pinggiran dan dalamnya silver, guys. Mana lagi nih yang ganteng-ganteng? Wah, di sana tuh kayaknya ada warna-warna yang mencolok, guys. Ini gua dari 17 nih ke sini nih. Kita lihat ke sebelah kanan gua. Boleh. Gue mau nanya ini. Boleh, ini boleh. Menarik juga nih, ya. Siap. Ini ada HSR Sina. Sina di ring berapa nih, ya? Ini ring 17 dengan lebar depan 7,5, belakang 9. Ini konsepnya celong nih. Oh. Iya. Dan ini PCD-nya berapa nih, ya? PCD-nya 4x100 sama 414 dengan offset depan 38 yang belakang 30. Oh, berbeda ya. Betul. Ini untuk mobil apa aja sih, ya, cocoknya? Ini banyak yang pakai ini Grand Livina sama Honda Jazz. Brio yang mau diceperin cakep nih. Cakep ya? Iya, sama New City boleh masuk, cakep juga. Nah, ini untuk aliran-aliran yang kalian depan belakang beda lebar nih. Lebih ya, bantet-bantet, lebih ngedonat-donat, pakai velg dari HSR Sina ini boleh juga, guys. Nah, ini warnanya polis di pinggirannya dengan ada aksen-aksen baut di sini. Iya. Dan ini warnanya di tengah ini grey, guys. Jarang-jarang nih gue lihat warna Sina yang ininya grey, guys. Ini cakep nih. Waduh, mana lagi nih, ah? Ini 18, ah, ya? Ini 17, sorry, ya. 17, guys. Ini yang paling cakep nih. Ah, ini dia nih. Warnanya nih, agak lumayan langka nih. Ini lumayan langka, ya? Ya. Ini HSR apa sih nih? Ini HSR Balige. Balige? Ya. Di ring 17 juga? 17. Lebarnya? Lebarnya 7,5 dengan PCD 4x100 sama 414. Terus offsetnya ini di 45. Oh, ET-nya 45. Ya. Untuk mobil apa juga nih, A? Ini mobilnya buat banyak sih. Calya bisa, Sigra, Kijang juga, sama Jazz. Masuk nih. Masuk banyak ya. Nih konsepnya. Cakep. Ini perpaduan warnanya. Ini hitam doff di sekeliling dan di tengah-tengahnya ini warnanya ini. Dan pinggirannya gold, A, ya? Iya. Oh, warna gold nih pinggirannya nih. Cakep, ini HSR ngeluarin velg-velg ganteng, guys. Iya, betul. Aduh, dari sini, A, kayaknya gue tertuju ada yang tulisannya Motorsport. Hah, kita lihat ke sebelah sana. Yang klasik nih. Guys, ini HSR ngeluarin velg yang udah ada tulisannya Motorsport. Wah, ini. Cakep nih. Ini HSR apa namanya nih, A? Ini HSR SNI. SNI? Iya. Wow. Ini
di ring berapa nih ya? Ini di ring 17 dengan lebar 7,5. PCD 4x100 sama 414 dengan offset ini di 18. Oh, offsetnya 18. Nih keluar nih. Cakep. Ini untuk mobil apa juga nih ya? Ini buat Grand Livina masuk, Sweep juga masuk, Ignis juga masuk. Ignis juga masuk ya. Cakep nih. Warnanya ini di sininya ini polis gitu. Polis. Nah, di sininya di pinggiran dalamnya ini warnanya hitam mengkilat. Ini di HSR cuma 2 set lagi. Di Bandung 1 set. Di Bandung 1 set? Iya, di Jakarta 1 set. 1 set lagi? Iya. Wow. Siangnya tahu Jakarta dan Bandung dia tahu nih tinggal berapa set gini. Buruan ayo dibeli nih. Waduh, cakep. Mana lagi guys kita cari? Oh iya. Wah, ini alat spuring nih. Nanti kita bahas alat spuringnya. Bawaan lagu biasa. Mana si A tadi? Ya, siap. Gua mau nanya nih, A. Boleh? Untuk mobil BMW, ya. Kita ada velg apa nih kada HSR? Ini HSR kita ngeluarin velg HSR tipe Tokyo. Tipe Tokyo? Iya, betul. Ini di ring berapa, A? Ini di ring 18. 18, ya. Lebar? Dengan lebar 8. Lebar 8. PCD-nya ya. Untuk PCD-nya Eropa ya. Buat Eropa ya, 120. Di 5 x 120, A ya? Iya, betul. Dengan ET-nya ini 35. 35. Betul. Untuk kalian guys yang di Bandung langsung datang ke Hot Wheels yang pakai mobil BMW langsung nih di lubang 5 dengan PCD 5x100 5x120 ya, langsung. Ini ada HSR Tokyo. Wah, cakep warnanya. Full black doff. Nih, cakep dengan palang yang noki ke dalam. Cakep. Ini pinggirannya sama semua ya. Wah, sama guys. Cakep. Dan di tengahnya juga itemnya bagus nih, HSR kelihatan nih warna krumnya dari HSR nih guys. Waduh, ring untuk Eropa cocok nih. Untuk Innova. Innova. Mana aja, A? Ya, ring 18 Innova, nih, karena Innova itu ganteng-ganteng 18 kayaknya gue lihat nih. Kalau mau ini ke konsep yang mau ke semi offroad atau gimana? Yang aliran-aliran semi offroad boleh kayak ini. Offroad ini. Ini ya. HSR original Overland. Overland. Iya. Ini ring berapa nih, A? Ini ring 18 dengan lebar 8,5 dengan PCD 5x124 sama 127. 127 dengan offset di 40. Cakep. Ini warna warnanya ini hitam dan ada silver di sini. Iya, betul. Ini warna bentuk velgnya ini dia nekuk ke dalam dan ini ada action. Wah, cakep nih. Bolong-bolongnya cakep dengan garis-garis yang sangat-sangat futuristik, guys. Lobangnya di mana? Nggak ada lobangnya. Ini dia pakai doff di sini. Ini ada kunciannya di sini di baut L, dibuka baru kelihatan baut rodanya, guys. Ada lobangnya di sini. Jadi, kalian safety. Karena kan banyak mungkin teman-teman sekalian yang mungkin pernah kejadian mobilnya didongkrak orang, peleknya diambil. Nah, ini nggak bisa nih. Ada kunci L-nya nih. Ketutupan. Jadi, dalamnya juga bersih, guys. Habis itu, apalagi nih, A? Nggak mau elegan nih. Masuk nih. Elegan. Ya. Cakep nih, HSR Tomok. Tomok? Ya, dengan ring 18, lebar 8, dengan PCD 5x14, single PCD nih. Single PCD? Ya, dengan offset di 45 warna BMF, Black Police Piece. Wah, cakep. Tuh, untuk kalian pemakai Innova atau dengan PCD yang sama dengan velg ini, dengan PCD di 5x114,3, ya. Cakep guys. Ini alirannya elegan-elegan gitu tuh, ada warna perpaduan dua warna hitam dan polis. Sampai pinggirannya pun ini warnanya polis-polis, cakep pokoknya. Ini HSR apa nih guys? Karena tertera di sini warna Jerman nih. Ya, Jerman betul. Berarti boleh gua tebak ini velg dikhususkan untuk mobil Eropa atau Mercy nih guys. Betul. HSR apa namanya nih, ya? Ini HSR Chen. Chen. Dengan dengan ring 18, lebar 8, dengan PCD 5112. 5x112 ya. Ini di 45. ET-nya 45, ya, guys. Betul. Jadi langsung plug and play, langsung pek, masuk ke mobil ini, Mercy kalian. Atau yang sama dengan PCD 112 tadi, guys. Ya. Tuh, perpaduan warnanya ini grey dengan ada polis di sini, pinggirannya ini perpaduan yang polis juga. Sama, cakep. Aduh. Sip. Aduh, A,
Kayaknya segitu nih, udah banyak gue liput nih satu-satunya. Makasih banyak, Arofik. Makasih, Bang. Gue izin nih gerbek yang lain ya. Boleh, silakan, ya. Silakan. Ayo. Ayo. Guys, ayo tebak ini apaan? Benar. Ini adalah low ringkit dari HSR. Nah, ini sudah tersedia untuk mobil-mobil kalian. Ada mobil Jazz, ada mobil Rush, Terios, Avanza, Vios, Fleet Yaris, Civic Turbo, ada Honda Brio, banyak nih. Pilihannya ada Innova bensin, buah banyak. Dan ini sangat-sangat udah pas banget untuk mobil kalian, guys. Untuk cepernya, untuk bantingannya. Karena HSR tuh membuat benar-benar compatible untuk mobil-mobil kalian. Dan di sebelah gue ini ada variasi dari HSR. Contohnya buat roda, habis itu udah ada centering, habis itu juga ada microfiber, udah ada buat pengkilap ban kalian. Karena HSR itu ngebuat produk-produk yang untuk kalian itu benar-benar sangat-sangat sangat-sangat berguna dan bermanfaat, guys. Nah, di sini nih salah satu tempat tunggu kalian untuk customer, karena di sini memberikan layanan yang terbaik, guys. Contohnya ada minuman gratis dari ASR, WiFi gratis, banyak tempatnya dingin, ruang tunggunya, wah, cakep. Dan di ASR itu juga ngasih pelayanan yang terbaik. Pertama, ada namanya balancing gratis, tambal ban gratis, nitrogen gratis. Dan itu untuk pengguna HSR. Jadi kalau teman-teman sekalian yang mobilnya pakai velg HSR, dia mau kuras nitrogen, boleh datang ke toko-toko mana aja seluruh Indonesia, bisa langsung datang. Yang penting velgnya HSR. Nah, ruang tunggunya di sini nih, guys. Untuk di Hot Wheel. Hah, abang-abangnya baik-baik, mbaknya ramah-ramah. Pingin gue tanyain nggak tuh atuh? Kayaknya gue tanyain nih. Gue tanyain ya, Mbak, namanya siapa? Namanya Rizka. Rizka? Iya. Udah lama kerja di ASR? Udah lama. Berapa lama? 3 tahun. 3 tahun, wah cukup lama nih. Tetehnya, karena di Bandung, Bandung teteh ya? Bandung ya. Bandung teteh nih, bener. Lagi ngapain? Lagi input data ya? Input data. Input data. Oke, makasih Ariska. Teh Rizka, Ariska lagi nih. Nah, di sebelah sini tadi ada Mas Ropik. Belum gua tanyain. Mas Ropik, ya. Udah lama kerja di ASR? Ini udah mau ke 5 tahun. Ke 5 tahun. Gimana rasanya di ASR? Alhamdulillah sih, bangga sih. Bangga ya. Mantap. Nah, untuk Ropik, kalau untuk di sini pelayanannya apa aja nih Ropik? Selain yang gua sebutin tadi nih. Tanya apa lagi? Kalau misalkan yang mau kredit atau gimana? Karena di sini fitting. Ah iya, fitting belum gue bahas nih. Fitting gimana nih untuk fitting? Kalau fitting itu gratis fitting ya. Mau misalkan 5 model itu gratis tuh di ASR. Kita bisa bantu fittingnya. Fittingnya ya. Nah, sebelum beli kita kan wajib fitting dulu. Betul. Iya. Jadi untuk teman-teman sekalian, fitting di toko-toko ASR itu sepuasnya sampai benar-benar kalian udah nyocokin, benar-benar udah hati yang sangat-sangat cocok, langsung pilihannya tepat, gratis, nggak pakai bayar, nggak pakai apa-apa, langsung, guys. Misalkan nih velgnya udah cocok, bannya belum cocok juga bisa ya. Misalkan bannya yang tadinya pakai 7 ban tinggi 50 mau turunin 45 naikin lagi 60, boleh, sampai benar-benar cocok dengan selera kalian, guys. Kayaknya di luar ada yang pingin gua tanya-tanya juga nih, udah ngelirik-lirik nih kayaknya nih. Ayo kita lihat ke depan. Oke, guys, di sebelah gue ini ada Mas siapa namanya, A? Wahyudi. Wahyudi. Ya. Udah berapa lama kerja di ASR? Kurang lebih 7 tahun lah. 7 tahun ya. Gimana perasaannya kerja di ASR? Enak? Enak. Enak. Oh iya, deh. Apa sih yang enak itu, A? Enak kerjanya ini, apa, bersahabat. Sama, apa namanya? Banyak inilah, banyak pengalaman lah. Banyak pengalaman ya. Iya. Siap-siap. Makasih banyak ya. Sama-sama. Iya, diambil kan enggak ya. Oke. Oke, guys. Aduh. Kayaknya gue pengen ngebahas tentang spuring dan balancing, guys. Di sini nih. Haha.
Guys, nah ini salah satu fasilitas di Hot Wheels atau di toko HSR seluruh Indonesia. Ada alat spuring, guys. Ini sudah 3D yang terbaru. Nih, alat-alatnya. Tuh, komputernya ada dua, guys, atas bawah. Cakep. Dan di sini sudah menggunakan begitu fitur-fitur yang canggih-canggih, guys. Mobil tipe aja ada semua di sini, guys. Ini alat spuring nih. Nah, di belakangnya ini ada alat untuk pembuka ban nih. Alat untuk buka ban di sini. Jadi untuk teman-teman sekalian, buka ban di toko-toko HSR itu sudah terjamin kualitasnya. Kenapa? Karena dia menggunakan alat yang udah canggih nih, guys. Udah hidrolik. Jadi ban itu peleknya itu nggak lecet dan bannya nggak robek kalau masang di sini, guys. Cepat juga, nggak pakai waktu lama. Nah, kalau yang ini adalah ini. Bukan. Ini adalah alat untuk balancing, guys. Balancing velg kalian, di mana balancing itu berguna untuk mengetahui velg kalian, teman-teman tuh ada yang peang atau ada yang geter atau ada apa. Itu bisa di-style di sini, guys. Di disempurnakan lah velgnya gitu. Wah, lengkap alat-alatnya di Hot Wheels dan toko-toko HSR. Yang lainnya pasti lengkap-lengkap. Aduh. Segitu dulu video gue kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe. Jangan di skip-skip karena banyak toko-toko pingin gue grebek lainnya. Sultan udah nyampe ke Bandung nih buktinya. Gue Sultan pamit undur diri. Ingat velg, ingat ASN.